Assalamualaikum, what's up guys. Okay, hari ni aku nak pergi Terjah makan nasi kandar Sadam yang ada dekat ni, Segambut. Parking kat sini memang susah betul lah, so aku kena menapak jauh sikit lah. Jom kita pergi. Okay, double tu telur masin. Telur rebus ah. Testing mic. Alright guys, ini aku dah ambil kan nasi kandar Sadam punya lauk-lauk. Aku ambil ayam goreng, this one, bahagian kepak. Dekat sini aku tengok ramai yang minta dia punya bahagian thigh. Dan selain daripada dia punya ayam goreng, aku pun ambil dia punya telur masin, this one. Okay, besar dia punya kuning. Lepas tu ada cili, macam biasalah eh. Aku kalau makan nasi kandar mesti kena ada cili. Ada brandy dan juga kobis. Sayur kobis. Kuah preference aku minta kuah pedas campur banjir. Eh, ini dia punya ayam goreng. Panas lagi ni, babe. Tengap dulu demi ayam goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Juicy. Wah, panas. Ini ada papadum. Total yang tadi harga dia RM11. RM11.50. Semua air lauk-lauk ni. Papadum. Wah. Apa weh, aku daripada pagi tak makan. Jom kita layan dia punya nasi kandar Sadam. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini mantap bro. Kayaknya dah 3 kali aku try nasi kandar Sadam ni. Sebelum ni aku try nasi kandar Sadam dekat depan Sogo. Lepas tu aku try yang dekat Hill Park, Puncak Alam. Yang tu kurang sikit lah eh. Tapi yang ini, dia punya joki memang power. Apa? Okay. Hidup air jap. Dia punya kuah campur memang sur weh. Yang ni kuah dia memang pekat. Dia lebih kepada rasa yang savory, pedas. Patut orang suka makan kat sini ya. Chili. Ini first time babe aku datang Sadam yang dekat Segambut ni. Kat sini nak parking memang susah gila. Sebab keliling dia ni banyak kawasan kilang, kedai-kedai yang menjualkan barang-bahan apa, barang-barang binaan. Banyak lori-lori lalu-lalang eh. So, kalau korang dengar bising sikit, aku minta maaf lah. Sebab aku tak boleh kontrol benda tu. Dia punya kuah pedas ni. Buah pelaga. Tadi aku tengok lauk-lauk dia berlebihan banyak juga. Walaupun aku datang tadi lebih kurang dalam pukul 2 petang. Siapa yang nak makan Sadam kan, korang kena makan yang ada dekat Segambut ni. Aku dah try 3 tempat, ini yang paling padu sekali. Tempat yang aku makan sekarang ni kiranya macam kedai yang bakal dibuka lah eh. Dia macam sebelah-sebelah gitu. Kalau tak kedai dia yang kawasan yang lama tu, tempat aku ambil lauk tadi. Brandy. Aku kecil-kecil sebut brandy ni brandy tanpa mengetahui apakah maksud brandy sebenarnya. Pada masa aku kecil tu lah eh. Ini tengok cerita Peramli ni. Mambang mabuk minum brandy. Di negeri Mambang sana ada jual brandy? Tu daripada segi dia punya portion wise, pada aku sangat okey.
Nasi, lauk dia just nice. In terms of harga pun pada aku berbaloi lah. Aku sebenarnya jarang berkira kalau nak makan ni mahal macam mana pun. Kalau sedap, tak apa kan? Janji puas hati. Untuk ayam goreng dia, pada aku sedap, okay? Sebab dia buat dia tak terlalu kering sangat, okay? Bahagian luar dia crispy, bahagian dalam dia juicy, babe. Aku suka bahagian kepak, bahagian peha. Thai pun suka juga. Tapi tengok keadaan, tengok mood. Aku rasa kalau korang datang waktu weekdays, waktu bekerja, lagi ramai kot. Sebab tu aku datang sekarang ni hari Sabtu. Aku tak tahulah lidah korang macam mana, tapi pada aku nasi kandar Sadam ni best, okay? Ngam, memang padu. Yeah, okay. Sadam yang ni boleh masuk dalam top 10 list nasi kandar yang aku suka. Total. Kenyang ni. Balik ni kan jogging ni. Anyway, aku suka kuah dia. Sebab dia buat ke arah yang pedas dan savoury. Tak ada rasa manis. Aku tak boleh terima nasi kandar dengan ada rasa yang manis, memang totally out lah, So pada siapa-siapa yang peminat nasi kandar tu, tak salah kalau korang tak try nasi kandar Sadam yang ada dekat Segembut ni. Siapa yang belum try tu, boleh masukkan dalam korang punya list next nasi kandar yang korang kena try dekat RKL. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan nasi kandar Sadam di Segambut ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe dan klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum follow kita orang lagi dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Okay guys, aku nak gerak dulu. Apa pun, nasi kandar Sadam Segambut, memang padu gila, babe. Padu Babe.